Anda masih bersama saya Hani Sandra di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan dinas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat kami sore. Total KPK sudah menggeledah empat ruang kantor dinas dan satu ruangan bupati. Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendatangi kantor pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat. Sejak pagi hingga sore, KPK menggeledah tiga kantor dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan yang semuanya terletak di Gedung A, Komplek Pemda Bandung Barat. Setelah melakukan penggeledahan selama tujuh jam di tiga kantor dinas, terlihat penyidik KPK membawa sejumlah barang, yakni satu koper berukuran besar serta beberapa ransel. Sejak kemarin hingga saat ini, KPK telah menggeledah empat kantor dinas di lingkungan pemerintah daerah Bandung Barat: Dinas Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, serta satu ruangan bupati penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Namun hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan oleh KPK ke publik terkait dugaan tindak pidana tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.